Tidak dinafikan, tulisan Jawi telah mencapai zaman kegemilangan pada abad ke-18 dan merupakan aspek penting dalam mengekalkan identiti budaya Melayu. Tetapi pada hari ini, kegemilangan tulisan Jawi umpama melalui zon gerhana yang cukup menyedihkan. Adakah masyarakat kita tidak cukup berbangga dengan zaman kegemilangan tulisan Jawi ketika dahulu? Dan berapa ramaikah masyarakat kita pada hari ini mampu untuk membaca dan menulis tulisan Jawi? Kata negeri Kelantan, tanah segendok sekebun bunga, tepat molek serta comel, penuh dengan seni. Sebut sahaja negeri Kelantan, sudah pasti pelbagai persepsi atau imajinasi yang timbul di fikiran anda. Budu, wayang kulit, Ike Barat, Wakaf Cik Yeh antara ikon yang menjadi ingatan kita apabila merungkapkan negeri Kelantan. Negeri Kelantan mempunyai keunikan yang tersendiri, dapat dilihat dari segi seni budaya yang dipaparkan dan cara pergaulan masyarakat Cina, Melayu, India dan Siam yang terdapat di negeri ini. Mereka menggunakan bahasa logat Kelantan sebagai medium komunikasi di antara satu sama lain. Semangat perpaduan yang ditonjolkan oleh mereka harus dicontohi. Proses asimilasi budaya ini telah menjadikan Kelantan berada pada kelasnya yang tersendiri. Buah langsat kuning menceloh, keduduk tidak berbunga lagi. Kebolehan menulis dan membaca dalam tulisan Jawi adalah satu perkara biasa bagi generasi tua Cina peranakan Kelantan yang mendapat pendidikan di sekolah aliran Melayu selain pergaulan yang rapat sejak kecil dengan rakan mereka yang berbangsa Melayu. Masa belajar di sekolah rakyat dulu, semua kebanyakan tulisan Jawi. Tahun 51 lagi belajar. Di sekolah rakyat di kampung. Senang. Dek, kita mula dengan alif, bo, to, so, jin, co, ha tu ke. Pandai tu macam cikgu tunjuk rumingan macam ni. Sambung. Memang boleh lah. Kalau kita tak ambil berat tulisan Jawi, salinan tawareh ilmu alam tu tak sempat salin. Jadi tak dapat belajar, tak ada buku. Mesti usaha-usaha pandai. Bagi masyarakat India dan Cina Tionghoa Kelantan, mereka tidak pernah rasa terpinggir walaupun dikelilingi orang-orang Melayu yang beragama Islam. Yalah, kalau dia tulis apa-apa tu, kalau dia tinggal lah tempat kita, buku Al-Quran ke apa kan, dia tertinggal kan. Kita ambil kain ke apa ke, kita lapik kat gantung tinggi-tinggi supaya dia datang, kita boleh bagi balik. Dia tahu kita pandai hormat agama masing-masing kan. Tepuk ramai-ramai, amak bagi susu. Susu lemak manis, santan kelapa muda. Adik jangan menangis, nanti orang suka. Namun, itu bukan penghalang. Bahasa Jawi harus dijaga dan diangkat agar masyarakat kita sedar akan kepentingan dan keperluan dalam penulisan Jawi. Jangan biarkan tulisan Jawi ini menjadi bahan sejarah peninggalan nenek moyang kita.